Rumah produksi Leo Pictures menghadapi sorotan tajam usai promosi film berjudul Kiblat. Dalam segala upayanya untuk menjadi film layar lebar yang menggugah dan memikat, namun film terbarunya itu malah menjadi bahan perdebatan dan kritikan. Sebagai informasi, pada Kamis 21 Maret 2024, Leo Pictures merilis dengan bangga poster dan trailer untuk film Kiblat. Namun tak lama setelahnya mereka menarik kembali kedua materi promosi tersebut. Alasannya karena kritik pedas yang mempertanyakan pemanfaatan agama sebagai elemen horor dalam film Kiblat. Poster promosi film Kiblat memperlihatkan seorang wanita dalam gerakan rukuk salat, namun dengan twist menyeramkan karena wajahnya tertutup oleh kain kafan. Hal ini menciptakan suasana yang menakutkan. Reaksi pun datang dari berbagai pihak, termasuk dari Ustadz Hilmi Firdaus yang mengecam film tersebut melalui media sosial. Sama sekali tak mendidik, bahkan sebagian orang menjadi takut sholat. Tulis Ustadz Hilmi melalui akun @hilmi28. Dulu kejadiannya sama pada sequel film berjudul Hands Up, Mamum, dan sejenisnya. Ibunya merujuk pada film-film horor Indonesia sebelumnya yang juga menuai kritik serupa. Twist yang mengundang perdebatan tak hanya terbatas pada poster, namun juga pada sinopsis cerita dalam film Kiblat itu sendiri. Masyarakat terpancing untuk mengkritisi alur cerita film yang mengisahkan sosok anak perempuan dalam mencari ridho Tuhan tersebut. Pasalnya penggambaran kesesatan tokoh utama dalam film ini seolah menunjukkan bagaimana menjadikan agama sebagai motif yang menakutkan dan misterius. Produser dan sutradara film Kiblat Leo Pictures dan Bobby Prasetyo telah merespons kontroversi ini dengan menarik semua materi promosi film Kiblat. Mereka menegaskan niat mereka tidak pernah untuk merendahkan agama. Kontroversi ini telah menimbulkan dampak langsung terhadap film Kiblat, dengan penundaan, penayangan, dan revisi. Namun, apakah revisi untuk promosi film Kiblat ini akan meredakan kemarahan masyarakat, atau malah memperdalam kesenjangan pandangan? Hal ini tetap menjadi pertanyaan besar dalam industri perfilman Indonesia.